acquisition of sophisticated Russian military equipment such as the S-400 creates some very serious challenges for us, and we are talking about it constantly. We talked about it today. We're talking about it in the future. Hopefully, we'll be able to resolve that situation. We've asked our Secretary of State and Minister of Foreign Affairs and our respective national security advisors to immediately work on resolving the S-400 issue. We've also recently agreed to work toward a $100 billion two-way trade agreement. Secretary Ross. Hello, friend. Kembali lagi di Amanda Channel. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, menyatakan sanksi CAATSA Amerika Serikat tidak akan berdampak pada negara itu, Brand. Wow, dengan lantang dan keras, meskipun disanksi Amerika Serikat gak ngaruh bagi negara gua. Seperti itulah, Brand. Turki sungguh-sungguh luar biasa. Mimin salut dan heran dengan negara ini. Beda dengan negara kita, masih diancam sanksi CAATSA, sudah bingung semua tender proyek pengadaan alutsista di cancel semua. Tapi beda dengan Turki ini. Ia menambahkan, Turki sedang mempertimbangkan tindakan timbal balik terhadap Washington. Jadi lo sanksi gua juga harus sanksi lo. Seperti itulah, Brand. Dijelaskan, Turki tidak dapat dikenai sanksi oleh Amerika Serikat atas pembelian S-400 karena kesepakatan itu dilaksanakan sebelum hukum CAATSA diberlakukan. Jadi negara NATO satu-satunya yang menggunakan produksi rudal-rudal canggih buatan Rusia ya hanya Turki ini, Brand. Tidak ada negara NATO yang menggunakan alutsista buatan Rusia. Semua menggunakan alutsista buatan Amerika Serikat. Tapi Turki nggak gugus seperti itu. Untuk diketahui, Brand, pada awal bulan Agustus ini Senat Amerika Serikat telah mengeluarkan Undang-Undang Otoritas Pertahanan Nasional atau NDAA yang mencakup langkah-langkah ekonomi terhadap Turki akibat mengakuisisi sistem pertahanan rudal S-400 Triumf dari Rusia. Turki tidak akan membatalkan pembelian S-400 dengan tegas ataupun disampaikan dengan tegas bahwasannya meskipun diancam ataupun dikasih undang-undang bla 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 nggak ngurubris, pokoknya tetap dibeli. Nah, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, bukan Brand. Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan intro dulu ya, Brand. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Lote, Indonesia. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Turki seperti diberitakan Sputnik News menekankan Turki tidak akan membatalkan kesepakatan pembelian rudal S-400. Ankara menilai hukum yang diberikan ataupun dilakukan Washington adalah salah, baik secara hukum maupun politik, karena Amerika Serikat telah merusak hal kedaulatan Turki. Nah, ini yang Mimin demen. Jadi negara kita ini negara berdaulat. Kenapa lu harus ngatur-ngatur gua? Seperti itulah, Brand. Berdaulat itu merdeka. Merdeka itu bebas mau beli dari mana, ngancam-ngancam segala. Amerika ini bener-bener Mimin gemes sekali. Bercanda. Usut punya usut, Turki menerima pengiriman pertahanan sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia pada 12 Juli tahun 2019. Senada dengan Presiden Industri Pertahanan Turki Ismail Demir juga mengatakan bahwa sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat tidak akan melemahkan Turki. Jadi tidak ada efek apapun, lo sanksi nggak masalah, seperti itulah, Brand. Demir juga mengatakan sanksi itu tidak berdampak apa-apa kecuali orang dan instansi yang menjadi sasarannya. Sanksi itu tidak mempengaruhi kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya. Ditambahkan, sanksi dari Amerika Serikat tidak akan menimbulkan kerusakan atau membuat angkatan bersenjata Turki menjadi lemah. Dengan tegas, lo sanksi gua, tentara gue tidak lemah. Seperti itulah, Brand. Bagaimana jika Indonesia seperti ini? Jadi disanksi nggak masalah, mungkin atau tidak, Brand? Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar.
Kalian wajib tahu brand RUU CAATSA ditandatangani Presiden Donald Trump alias Paman Gober dengan Turki pada tahun 2017 silam. Rencana undang-undang CAATSA pertama kali ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump alias Paman Gober pada 2 Agustus tahun 2017. Hukum ini menyasar Iran, Korea Utara, dan Rusia. Sementara itu, perselisihan Amerika dengan Turki dimulai di tahun itu juga, di mana Turki menandatangani perjanjian dengan Moskow untuk membeli rudal S-400 Trium senilai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Turki tidak membeli sistem pertahanan udara Patriot dari Amerika Serikat dengan alasan Amerika Serikat tidak pernah memberikan jawaban untuk proposal yang diajukan Turki untuk membeli rudal Patriot. Jadi lo gak kasih Patriot, gue beli rudal S-400 seperti itu. Harap diingat negaranya berdaulat dengan keras menyatakan negara saya ini negara berdaulat, seperti itulah brand. Maka dari itu Turki beralih ke Rusia untuk membeli rudal S-400 Trium. Usut punya usut, atas keputusan Moskow, Amerika Serikat mengeluarkan Turki dari program F-35 dan mengusir seluruh penerbangan serta teknisi yang sedang menjalani pendidikan jet tempur siluman buatan Lockheed Martin Paman Gober. S-400 Trium dibuat oleh Almaz Adnair Rusia. Sistem pertahanan udara ini mampu menjangkau jarak 400 km dan ketinggian hingga 30 km dan mempunyai kecepatan terbang mencapai 13,9 Mach. Jadi sangat-sangat cepatlah, keren. Itu tadi pembahasan admin seputar Amerika Serikat bakal sanksi Turki dengan CAATSA. Turki siapkan balik ataupun Turki menyiapkan sanksi balik terhadap Amerika. Sungguh-sungguh bacot bukan brand. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah penuki, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.